Rekaman CCTV detik-detik penyerangan terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan diunggah laman tempo.co. Terlihat pengendara sepeda motor yang berboncengan mendekati Novel Baswedan selepas sholat subuh. Terdapat dua orang perempuan di sekitar lokasi penyerangan. Pengendara motor menyerang Novel dari belakang. Pelaku sempat berhenti sebentar dan menyiram air keras ke wajah Novel. Selesai melakukan aksinya, keduanya kabur sembari menghindar dua perempuan di depannya. Kami ulangi kembali rekaman CCTV penyerangan Novel yang diunggah dalam laman tempo.co. Dari rekaman video ini, polisi berusaha mencari pelaku penyerangan Novel. Polisi dikabarkan telah membuat 3 sketsa wajah pelaku penyerangan.